Hello guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku bakal bikin tutorial Doraemon Slime. Teksturnya enak banget ya. Enggak terlalu stretchy. Oke, untuk tutorial bisa selesai ini ya. 3, 2, 1. Lulur idea, bisa diganti slime activator ya, cuma aku nggak tahu hasilnya itu sama atau enggak teksturnya. Masker mustika ratu yang mengkoang, baby oil supaya tidak lengket, clear glue warna biru, lamp fox, sampo apa aja boleh, dan juga bedak. Jadi cara pertamanya, kita masukin dulu lamp foxnya. Kita bikin dua warna ya. Jadi warna ini nanti aja pas terakhir-terakhirnya. Setelah itu kita masukin bedaknya. Oke, kalau udah kita kasih masker mustika ratu. Oops. Oke, aduk. Setelah itu kalau udah kasih sampo. Setelah itu kasih clear glue. Main banyak ya. Setelah itu diaduk sampai merata. Ini jangan kita warnain dulu, warnanya pas sudah jadi ya. Mungkin ini kurang banyak, jadi kita tambahin lagi clear-nya. Aduk. Dan yang terakhir kita kasih lulu adianya. Ini teksturnya nanti bakal kayak lebih ke lulur idea ya. Tapi kalau misalnya kalian pakai slime activator karena nggak punya lulur idea, aku nggak tahu hasilnya kayak apa. Soalnya teksturnya itu beda. Dan ini butuh banyak lulur idea, dan ini juga berarti lulur idea termasuk bahan yang di slime ini kan. Jadi mungkin nggak tahu gimana teksturnya kalau pakai slime activator. Karena ini butuh banyak. Ini udah aku campur air ya, jadi agak ya itu nggak terlalu strong. Oke, ini udah mulai menggumpal. Ini udah mengumpal. Jadi kayak tepung adonan gitu ya. Ini mungkin masih lengket. Jadi kita kasih baby oil supaya nggak lengket. Sudah enak ya.